Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat al-ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat nukup yang dirahmati oleh Allah, masih sehat semuanya ya, masih lancar ibadah puasanya hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang abdiul muslim. Oke, kali ini masih bersama Ustaz Felan, kita akan belajar tentang kandungan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sebelum itu kita baca bersama-sama ya, bisa diikuti di rumah. Al-Batata'awud basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' rabbikal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Dalam kandungan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kita pelajari ya. Yang pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang tahu artinya iqra? Iqra adalah bacalah artinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakanmu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk belajar, untuk mengetahui ilmu pengetahuan di alam semesta ini dengan apa? Melihat tanda-tanda kebesarannya di alam semesta ini. Jadi pada ayat 1 ini kita dianjurkan oleh Allah untuk apa? Bacalah, bacalah, belajar, belajar. Jadi kita sebagai seorang pelajar, kita sebagai seorang yang beriman, kita sebagai seorang yang berilmu diwajibkan untuk belajar. Ayat tadi, khalaqal insana min 'alaq. Ayat kedua ini menerangkan bahwa Allah itu menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang mana dalam ayat kedua ini menciptakan Allah itu menciptakan manusia, menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta manusia. Ayat ketiga, iqra' wa rabbukal akram. Ketahuilah manusia bahwa itu yang maha mulia. Ya, kita harus belajar bahwa Allah itu yang maha mulia. Kita harus terus dan terus belajar. Alladhi 'allama bil qalam. Qalam, al-qalam, pena. Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Alaq ya, kita harus menulis dengan pena, kita harus mengetahuinya, ilmu itu dengan di mana pun kita berada. Allamal insana ma lam yaqya. Terus menerus menyeru manusia, menyeru kaum muslimin, kaum Islam, menyeru kita semua untuk terus dan terus belajar. Karena bahwasanya orang manusia itu mempunyai akal yang mana bisa melihat, bisa mendengar, bisa melihat ilmu yang apa yang diajarkan, bisa mendengar ilmu yang diajarkan. Maka ganti itu apa? Kita jangan sampai menunda-nunda waktu dalam belajar dan menuntutnya dimanapun berada. Ada hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi. Man arada dunya fa'alihi bi ilmi, wa man arada al-akhir fa'alihi bi ilmi, wa man arada huma fa'alihi bi ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia, maka wajiblah mencari ilmu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan di akhirat, maka carilah ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan kedua-duanya, maka carilah. Dan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah sudah dijelaskan, jangan sampai kita menjadi orang yang
merugi, merugi akan sesuatu. Bahwa kita sudah dikasih kesempatan sama Allah untuk belajar dan terus belajar. Oke, jangan lupa ya, terus belajar dimanapun kalian berada. Oke, mungkin hanya ini tentang kandungan surat Al-Alaq di ayat 1-5. Kurang lebih yang saya mohon maaf, usaha akhiri. Nuhun, wal falami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.